Perdana Menteri memberi bayangan akan meningkatkan pemberian bantuan keluarga Malaysia BKM pada fasa seterusnya sekiranya isu kenaikan harga barang dalam negara masih berlarutan. Timbalan Presiden PAS, Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man akui PAS belum memuktamadkan sama ada menggunakan logo Perikatan Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-15. Bekas calon bebas pilihan raya umum PRU ke-12, Maimun Yusof atau lebih dikenali sebagai Tok Mun, meninggal dunia di kediamannya di Kampung Sungai Atas Tol, Kuala Terengganu akibat sakit tua pada Ahad. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.